Okay, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, ini kita mau buat vlog, guys, dari Solo Slamet Riyadi sampai ke Ceper Klaten lewat Baki dan Delanggu, ya guys. Nanti kita ikuti, ini kita di Jalan Slamet Riyadi ini, guys. Pandemi ini tidak ramai seperti biasa kalau normal, ya guys. Tapi ini sudah mulai ramai padat juga. Ini Jalan Yosudarso. Ini batik keris tadi. Rajiman, kalau ke kiri tidak boleh, ya guys. Jalan Yosudarso ini termasuk jalan utama juga di kota Solo. Ini arah selatan itu ke Solo Baru, Sukoharjo, kemudian masuk Wonogiri, ya, kota Pacitan tentunya juga ke arah selatannya lagi, ya. Banyak juga ini kuliner dari Pujok. Ini perempatan Gemblegan. Hati-hati. Thank you.
daripada lewat jalur utara itu lewat Kartosuro. Ini sudah mau memasuki perbatasan ya, dengan Sukoharjo Makmur. Ini tandanya patung Insinyur Soekarno, presiden pertama kita. Ini kita belok kanan. Kalau lurus itu arah Solo Baru. Jalur ini bisa dikatakan jalur alternatif ya, untuk tingkat jarak yang dari arah Sragen, Karanganyar, Sukoharjo Utara ya, daripada melewati Solo yang kadang traffic lalu lintasnya macet ya. Ini sebagai alternatif untuk menuju Klaten Kota ataupun Kota Jogja. Ini ada sekolah baru ya, sekolah kesehatan ya. Sertifikat nasional baru. Ini sudah di wilayah masuk Sukoharjo, tepatnya masuk Kecamatan Baki ya. Untuk guys yang lewat sini nggak usah khawatir, kulinernya lengkap. Ini kok macet ini ya. Tinggi ya, kalau dulu namanya ATW, Akademi Teknik Warga, tapi sekarang STTW, Sekolah Tinggi Kampusnya. Dari di sini ya.
Solo Baru ini sebelah selatannya kota Solo ya. Jadi itu masuk Sukoharjo, bukan lagi kota Solo atau kota Surakarta. Hanya namanya saja Solo Baru. Tapi secara administratif masuk Kabupaten Sukoharjo. Oke, kita jalan terus. Kiri ini ke Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru, Masuk Sukoharjo. Kita lurus nanti arah Baki ke Klaten juga. Ini agak rame ya. Ada juga pom. Polisi, pembantu polisi ya kan. Kalau belok kanan itu arah Kartosuro. Kita lurus. Kulinernya sate, mie ayam, ayam bakar. Ini ada juga buah-buahan. Ini kantornya Pak Polisi Baki, Polsek Baki. Kita memasuki kota Kecamatan Baki. Ini bulan Juli mau Agustusan dan mulai ada yang jualan bendera. Nah, ini kuliner yang di Baki ini yang rame ya. Stop foto. Di pasarnya, ini kantor kecamatannya, Kecamatan Baki. Ini suasana sudah sekitar jam 2 ya, ini jam 3, setengah 3 ya. Tidak terlalu panas, cuaca juga hanya berawan.
berbatasan dengan Kecamatan Wonosari ya. Nanti kita lewatnya Wonosari. Bengkel mobil mebel ada juga. Jualan jambu air, jambu merah. Bisa ke arah Sukoharjo Kota ya. Untuk yang kehabisan bensin tidak masalah, banyak pom bensin SPBU ya, sudah ketemu dua ya. Ini kalau ke kanan ada saya gata, lalu di perbatasan antara Sukoharjo dengan Kabupaten Klaten. Itu cukup unik, dipisahkan sungai tapi sebelah barat sama timurnya itu ada pasar ya. Ini pasarnya. Kalau ini kita sudah masuki Kabupaten Klaten, ini pasar daleman. Ini terminal yang sudah tidak dipakai lalu untuk pasar. Ini pertigaan, kalau ke kiri ini ke arah Karangdowo, Cawas, Gunung Kidul, Jogja. Kita lurus terus. Ini kita Solo Ceper ya. Belanggu itu masih perbaikan-perbaikan, ini sudah selesai, sudah mulus. Nanti kita lihat sampai Belanggu sudah bagus terus.
kalau lewat sini nggak usah khawatir. Ah, jalannya rusak, sudah mulus. Kalau takut lewat Solo ya, Solo Kartosuro. Ini pertigaan alternatif ke Yuwiring. Kalau ke kiri ini Yuwiring, Medan, juga kita lurus. Untuk pemandangannya masih banyak persawahan ya, jadi udara juga cukup segar. Kanan kiri masih banyak sawah yang oksigen untuk pernapasan kita. Ini oksigen baru apa perlunya ya, penting-pentingnya ini. Karena masa pandemi, kadar oksigen dalam paru-paru dan darah ini harus tetap terjaga. Ini kecamatannya masuknya kecamatan Wonosari ya. Panas itu enak ini ya, jalan-jalan sore. Ini alternatif juga, ini truk pasir dari Deles ya ke Malang ke arah Sragen, Karanganyar, termasuk Bogor sendiri. Ini ada Polsek Wonosari ya, sebelahnya ada pertigaan. Kalau kita belok kanan itu arah ke Kartosuro juga, tapi ini kita lurus Polsek Kecamatan SMP, wilayah perkantoran ini ya, puskesmas. Thank you.
ada pom bensin lagi, SPBU. Ini baru ya guys, belum lama ya yang Wonosari ini. Kalau yang dua tadi sudah cukup lama yang mereka pakai. Depan ini jalur kereta api Jogja Solo. Ini sudah keretanya KRL. Kemarin mau nyoba KRL cuma nggak jadi karena apa PPKM. Kapan nanti kita coba ngevlog ke KRL kita Jogja Solo. Di depan ini kuliner yang pengen kuliner di daerah Delanggu Klaten. Ini rumah makan panggang kenduri di tengah sawah guys. Kalau yang kanan ini bebek ayam taliwang. Ini guys bisa dicoba. Dari Jogja Solo nggak terlalu jauh, 3 atau 4 kilo ya, 3 an lah.
ini terkenal dengan Pakistan. Pakis Ngetan. Itu Pakis itu wilayah Wonosari. Ini sebentar lagi kita masuk jalan raya Jogja Solo. Ini ada universitas ya, IAIN Surakarta. Ini membangun tempat baru di Pakis Wonosari ya, pasnya itu. IAIN Surakarta. Di pojok jalan Wonosari dengan Jogja Solo. Pintunya baru diperbaiki, masih on proses pembangunan. Ini kita di lampu merah. Ini cukup ramai lalu lintasnya. Jalan Jogja Solo ini sangat padat. Maka dari pemerintah ini membangun jalan tol ya, ini mas baru tahap pembebasan sama pembebasan lahan. Kemudian info terakhir kemarin itu di daerah Puncan itu sudah mulai diturunkan alat berat untuk bangun. Ini kita sudah di jalan Jogja Solo, kita masuk di daerah Belanggu. Kembali kalau kuliner nggak usah khawatir. Belanggu ini terkenal dulu dengan karung goni ya, juga berasnya, beras rojo lele ini. Karena pulen bahasanya, kemudian empuk. Karung goninya sekarang sudah tutup ya, tapi untuk
ada Amigo. Grup Amigo. Ini di depan ada perempatan Pasar Belanggu. Kalau ke kiri ini ke arah Cimiring. Nanti ketemu yang dari arah Solo tadi. Ini kalau ke kanan itu arah Cokro, Janti, Pemandingan Janti, ke Ponggo juga. Termasuk tadi bekas karung goninya. Terus juga pabrik Aqua yang di Klaten bisa belok kanan ini ya. Solo ini ramai, sangat ramai. Jadi udah wajar antara kota Jogja dan Solo ini dibangun jalan tol. Jaraknya dari jalan utama ini sekitar 1 atau 1,5 kilo ya.
maksudnya agak aman ya, jadi nggak terlalu berbahaya ya, sudah dipisahkan media, jadi lebih aman. Tiga ya, mungkin dua mobil atau motor. Untuk kawasan sepeda ada yang sebelah kiri ya. Ini ya guys, tampaknya mulai untuk jalan tol ya, sudah mulai di daerah Puncak Jabar. Pintu masuknya sudah mulai dibuat. Pertigaan Besule, kemudian Terminal Tenggung, dan pertigaan Karangmuni yang ada ringinya. Ini kita di pertigaan Besule, kita belok kiri. Ini Haji Salamah, cukup terkenal ya. Ini sudah masuk. Jabar terkenal dengan kawasan industri pengecoran logam ya guys. Dari mulai peralatan kereta api, blok mobil bisa diproduksi di industri Jabar. Salah satu SMK.
lurus itu ke terminal Penggung. Stasiunnya sebelah mana tadi? Itu stasiunnya. Kalau belok kiri ini ke kawasan industri Pengecoran Logam, kawasannya mas. Ini kita lurus, kita memasuki CPR, kantor kecamatan ya guys. Kita sudahi nanti di kantor kecamatan. Untuk kecamatannya dimasuk ya guys, masuk yang dari puskesmas belok kanan tadi. Sorry, nanti kita akhiri di perempatan Ceper, pabrik gula, bekas pabrik gula Ceper. Ini daerah pabrik gulanya ini sudah tutup lama sekali ini, pabrik gulanya. Oke guys, itu dulu kita vlog dari Solo Slamet Riyadi sampai Ceper Kabupaten Klaten. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Yang baru ketemu channel ini, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share di medsos kalian. Matur nuwun. Wassalam.